Jelang Idul Adha tahun ini, fasilitas rumah pemotongan hewan atau RPH Ponorogo bakal digratiskan untuk masyarakat umum. Hal tersebut setelah satu tahun pasca diresmikan, RPH masih sepi peminat. Rumah pemotongan hewan atau RPH di Kecamatan Jetis Ponorogo resmi dioperasikan sejak setahun yang lalu. Namun RPH itu nampaknya kurang diminati oleh masyarakat maupun jagal sapi di Bumi Reog. Sejak mulai dioperasikan pada satu tahun lalu, pembiayaan fasilitas RPH mulai dari air dan listrik telah digratiskan. Hal tersebut juga berlaku pada Idul Adha tahun ini, namun untuk biaya jaga ditanggung masyarakat. Yang seandainya memang dipakai oleh warga sekitar. Monggo, kalau warga yang lain memakai, silakan. Kita sudah koordinasi kemarin, insya Allah siap. Tetapi apakah nanti continue lanjutannya? Nah ini yang sedang kita rumuskan. Pertama, kita akan lakukan lagi sosialisasi ke penjaga agar punya komitmen untuk memotongkan ternaknya di RPH, bukan lagi di tempat ilegal, TPH. Ketiga, kita mungkin akan berganding tangan dengan teman-teman dari Reskrim yang kanitnya mungkin di Kitar. Ekonomi. Oke. Kita beberapa kali sudah sounding, bahkan kita juga sempat sama-sama mengikuti penjelasan Pak Direktur Reskrim yang di Polda untuk sama-sama menjaga agar daging ini diproduksi utuh, asuh itu aman, sehat, utuh dan halal. Masun optimis kedepannya RPH di Kecamatan Jetis itu bakal dimanfaatkan masyarakat untuk penyembelihan sapi. Hal tersebut seiring dengan langkah pemerintah yang membuat kebijakan untuk wajib bersertifikat halal untuk penyembelihan hewan, baik untuk penyembelihan maupun dengan lokasi penyembelihannya. Ega Patria, JTV, Ponorogo.